141 kios di sepanjang Sungai Ciliwung, Jalan Katulampa Raya, Kota Bogor dibongkar petugas. Satu alat berat diturunkan untuk meratakan bangunan. Nantinya bekas pembongkaran ini akan dibangun pedestrian. Pembongkaran untuk membuat aliran air sungai lancar sehingga mencegah terjadinya banjir. Camat Bogor Timur, Rena Davrina, mengatakan kios-kios yang berdiri di pinggir Sungai Ciliwung ini merupakan tanah garapan. Bangunan tersebut berdiri di atas bekas saluran air. Pemerintah Kota Bogor juga sudah mensosialisasikan pembongkaran ini kepada penghuni kios. Oleh karenanya, pembongkaran tidak hanya dilakukan oleh petugas saja. Namun, warga juga ikut serta membantu pembongkaran kios bersama Satpol PP, Dishub, dan Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan, sebagian kios sudah dibongkar sendiri oleh warga Kelurahan Katulampa. Simak informasi terbaru lainnya di Tribun News Bogor Update. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.